Kembali di Kompas Siang, Saudara, PDI Perjuangan dan Anies Baswedan saling lempar kode untuk pemilihan gubernur Jakarta. Tapi PDIP masih perlu bicara dengan partai yang bakal jadi pengusung Anies seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Untuk nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya? Iya, menarik juga Pak Anies. PDIP juga menarik. Dua tokoh politik ini saling menggoda masyarakat untuk pemilihan gubernur Jakarta 27 November mendatang. Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR, menanggapi sosok Anies Baswedan yang digadang-gadang ke Bursa Pilgub 2024. Dan Anies pun juga menanggapi Puan. Di kubu PDI Perjuangan saat ini masih menimbang siapa saja yang bisa diajukan di pemilihan gubernur. Di Jakarta dan Jawa Timur, pembicaraan tengah dibangun dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan, PKB saat ini juga menimbang Anies menjadi calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Mohaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta, kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam hal Pak Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Dalam beberapa bulan pasca Pilpres 2024, dukungan buat Anies Baswedan menguat. Elit partai melihat rekam jejak Anies sebagai gubernur Jakarta saat status Jakarta masih ibu kota pada 2017-2022. Sinyal partai-partai pengusungnya di Pilpres yakni PKB, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera mencalonkannya kembali ke Jakarta sudah nampak. Tapi Anies masih menimbang sinyal-sinyal tersebut. 5 tahun kami bertugas, Jakarta tenang, teduh, damai, dan biasanya tenang teduh damai itu tidak disadari sampai ada ketegangan. Pas lagi tenang teduh biasanya nggak ada yang sadar, tapi kalau udah tegang baru sadar. Nah, tapi kita merasakan bukan 5 tahun yang tenang teduh. Nah, kami berharap ini mudah-mudahan bisa diteruskan ke depan. Suasana tenang teduh damai itu. Adapun saya seperti saya sampaikan kemarin, saat ini kami sedang banyak berdiskusi, banyak tukar pikiran tentang apa langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Nah, kita tunggu aja nanti. Saat ini, yang sudah dekat dengan Anies adalah PKB. Kedekatan ini terjaga sejak Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, adalah pasangan saat Pilpres lalu. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaan itu. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang tadi kita bahas, bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin, tentu kita ingin teruskan ke depan. PKB kan teman seperjuangan. Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai kans Anies bersatu dengan PDI Perjuangan cukup terbuka. Basis-basis grassroots pendukung Anies dan PDIP ini kan adalah dua kutub yang selama ini memang saling mengeras dan tidak bisa bertemu satu sama yang lainnya. Tapi misalnya per hari ini dan beberapa minggu yang lalu, kita sudah mulai mendengar betapa misalnya secara realistis dan tentu secara realitas politik PDIP dan kemudian Anies Baswedan sudah membangun komunikasi politik yang saya sebut ini adalah semacam chemistry alus sebenarnya untuk memulai satu pembicaraan soal bagaimana kemungkinan kerjasama di Jakarta. Karena apapun judulnya, saya kira partai-partai politik ini kan juga harus realistis melihat bagaimana siapa yang cukup kompetitif nama-namanya jika bertanding di Pilkada Jakarta. Inilah yang sepertinya membuat kenapa PDIP sekalipun itu mengakui bahwa Anies itu kuat, bahwa Anies itu memiliki basis loyalitas yang cukup solid di Jakarta, termasuk di Pilpres 2024 yang lalu. Partai ini kan sedang menghitung betul apa kira-kira plus dan minusnya ketika memutuskan salah satu kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Karena setahu saya itu baru akhir Agustus pendaftaran. Politik kita secara umum, Mas Tifal, adalah politik tikungan akhir. Selain Anies, bursa pemilihan gubernur Jakarta juga diramaikan dengan nama Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, yang politikus Golkar saat ini, belum memutuskan kemana langkah politiknya pasca lengser jadi Gubernur Jawa Barat.
Yang jelas, Golkar menugaskannya ke dua daerah, Jawa Barat dan Jakarta. Lalu ada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang juga digadang-gadang. Kaisang, adik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, saat ini adalah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia yang punya 8 kursi di DPRD Jakarta. Kaisang punya kans maju di Pilgub setelah Mahkamah Agung mengubah syarat pencalonan di Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV.